lebih semangat lagi. Tek-tek-tek-tek-tek, gue sambit mati semua. Ikut kemana ya? Bunga mau ngenalin mama sama orang tua pacar Bunga. Jangan berhenti. Iya, mama mau. Ya udah, mau ketemunya di mana? Di Second Campus Cafe mah ada ketemu mama. Ya udah kalau gitu, nanti jam 7 malam Bunga jemput mama ya. Ah, enggak usah enggak apa-apa Bunga, biar mama kesana sendiri aja, ya. Oh, ya udah. Waalaikumsalam, Ma. Hey, Nat. Marjo. Seneng bener. Saya seneng banget. Akhirnya nanti malam saya mau ketemu sama pacarnya Bunga. Oh iya? Di mana? Di Second Campus Cafe. Anterin boleh gak? Emangnya Bang Marjo gak sibuk? Ya ampun, kalau buat Jainab apa sih yang kagak bisa? Bisa aja Bang Marjo. Beneran nih, mau? Ya udah deh kalau gak repot kenapa mah. Waduh, mumpung Saskia belum dimari, tergagalin acara gua sama Jainab lagi. Mending gua pamit dulu deh, permisi ya. Mau siap-siap dulu, pulang duluan ya. Ya, nah kan habis maghrib jemput. Kan maghribnya masih lama, Bang. Harus perfeksionisasi kalau jalan sama Jainab. Makasih ya, Bang. Babe. Saskia emang seneng kalau Babe bahagia. Tapi kan udah tahu itu mamanya Bunga, Bebe. Saskia, ngapain ngomong sendirian? Ya. Babe lo lagi deket sama mamanya Bunga. Aku gak mungkin cerita sama Nya. Ntar urusannya jadi lebih ribet lagi. Emangnya siapa sih mamanya Bunga? Bentar ya, Saskia gak telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Oh, iya, Saskia kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Nya, maaf banget ya, Nya. Saskia harus pergi sekarang. Gak apa-apa. Apa ya? Udah, Assalamualaikum, Nya. Hati ya. Iya, Nya. Bang Marjuk lagi deket sama Mamai Bunga. Siapa ya Mamai Bunga ya? Tapi jangan-jangan ayah salah dengar. Kemarin. Ya, itu bener yang pernah aku tabrak. Ayo kita pergi. Apa? Kau jangan macam itulah. Kau ini jangan bersaigo. Kau pergilah minta maaf sama mereka. Kau tak boleh macam tu. Kau harus tanggung jawab. Betul, betul, betul. Weh, Ming, Char, sini. Eh, Char. Apa? Kau yang kemarin tu. Wah, bener, Ming. Itu bocah yang rusuh kemarin tu. Alah, kau tahu urusan. Aku mau pergi. Lepas. Wah. Kejar. Woi, berhenti woi. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Bentar.
telepon. Halo, assalamualaikum Safi. Waalaikumsalam. Udin, saya minta tolong. Saya dikejar-kejar sama anak BMS lain, tapi saya tak kenal. Tolonglah. Astagfirullahaladzim. Posisi kamu di mana sekarang? Saya tak tahu lah. Yang pasti saya nih dekat arah mau ke penginapan. Ya udah, kalau gitu kami sekarang menuju ke sana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa, Din? Man, Safi sama teman-temannya lagi dikejar sama anak BMX. Kita harus bantu Safi, Man. Ya udah, yuk. Hei, kapten ikut. Kapten juga mau nyok gigi. Hei, kapten. Lebih baik kapten jaga markas. Kapten. Ya, assalamualaikum. Ya, bahaya nih, kapten. Yuk. Kalau nyok gigi cuma gini doang. Gak usah bawa sepeda. Nyok gigi bawa sepeda. Nah, buat neraka lo. Jali. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bang Jali? Baik. Pakai cium tangan. Ini Bang Jali, saya mau nganterin proposal kerja bakti sekalian memintain sumbangan sama warga nih Bang. RT-nya mana RT-nya? RT-nya kan di sono Bang, lagi dukung timnya si Udin tuh. Pertandingan persahabatan sama tim Malaysia. Si Jack juga ada di sono Bang. Terus Hansip yang dua itu mana? Lah di sono Bang, ikut. Ah, ini nih, ini. Ini kagak bener namanya. Seorang RT itu tidak boleh mengurusi hal-hal yang tidak penting. Apalagi nih seorang RT keluyuran, pelesiran, pakai nonton lomba sepeda segala. Kagak bener. Iya bener Bang. Tapi ngomong-ngomong, sumbangannya gimana nih Bang? Ini sumbangan bakal apaan? Ini sumbangannya buat beli alat-alat kebersihan Bang. Sekalian bersihin-bersihin comberan tuh pada mampet. Abis kan udah musim hujan Bang, antisipasi banjir. Ah, ini. Kalau soal banjir, ya, ini soal mental warga. Ya. Kalau warga nggak disiplin, ya inilah, banjir akan terjadi. Lagi-lagi kembali ke soal RT. Sebagai pejabat negara, dia harus mengawasi warga. Dan NT nih, sebagai pembantu RT, juga ikut mengawasi warga. Ya, iya. Supaya warga-warga itu disiplin. Nah, kalau warga-warga disiplin, insya Allah banjir gak bakalan terjadi. Dan kagak perlu lagi sumbangan-sumbangan itu, kagak perlu. Orang kagak ada banjir, ngapain disumbang-sumbang? Tapi ngomong-ngomong, sumbangannya gimana Bang? Tadi, gue sumbang nasihat. Lu kagak berasa lu? Lah masa cibang obongan doang Bang? Bener aja. Menyon. Yeh, beda nih omongan sama nasihat. Kalau omongan, timbang ngemeng doang. Tapi kalau nasihat, lebih berharga daripada duit. Tuh, lu ingetin itu. Yeh, ya, masuk.
Bener-bener deh Bang Jalir, ah. Ngomong bibir sampai berbusa. Ibu yang ngasih 1000 peraknya kagak. Buangatan banget Jalir, ah. Medit. Lu tuh semua udah pada bikin masalah sama kita. Sekarang lu harus terima akibatnya. Jangan mentang-mentang kita berempat, kita takut sama kalian. Sudah, kalau begitu ayo kita battle. Berantem aja, Cal. Gue yakin ini pasti salah paham, Cal. Betul, betul-betul. Habisnya, mereka ngeselin sih. Kurang ajar sama kita. Apalagi yang ini nih. Tunggung banget yang ini nih. Tahu lu. Anak BMX mana sih ini? Iya, kita orang emang salah. Kita orang minta maaf. Eh, Sabi. Kau tahu-tahu kejadiannya. Saya tak salah. Budak-budak ini yang salah. Wah, kurang ajar lu. Pakai ngatain budak. Gue ajar juga lu. Hei, Ming. Tenang, Ming. Tenang. Ning kedenger kata Udin dulu, Ning. Ming, mereka kan tim BMX dari Malaysia, Ming. Nah, betul. Jadi ini dari Malaysia. Ya, apalah kalau gitu, ya. Ya, betul. Kami lah minta maaf sama kalian. Kita orang emang salah. Yaudahlah, Fiji. Minta maaflah sama mereka. Kita emang salah. Sudah, saya minta maaf sama budak-budak ini. Nah. Udah, Ming. Maafin aja. Aming. Aduh. Lagu amat sih. Oke. Gue maafin. Bagus. Gitu dong, Ming. Nah, Cal, Ming. Kebetulan kalian belum kenal sama mereka.
Gi, sekalian kenalan. Aming. Gigi. Bagus. Ya. Yuk, yang penting sekarang gue mau nemuin orang tuanya si Bunga di restoran. Ah, si bos. Di dunia ini ya, gak ada yang lebih penting dari sholat menghadap Allah. Ini kayak sekarang nih, udah mau maghrib. Ya, dia itu udah ngasih rezeki, ngasih hidup, ngasih napas sama kita. Sotoy bener lu. Ah, sotoy. Emang saya lebih tahu dari bos. Bos kan kagak makan sekolahan. Gua jambak. Masya Allah, Jali. Lu tuh selalu aja nyari perhatian. Assalamualaikum. Salam, Pak Ustaz. Bukannya saya nyari perhatian. Memang si Mansurnya aja nyari gara-gara sama saya terus. Nah, siapa yang nyari gara-gara? Pak Ustaz, saya suruh sholat si bos. Si bos marah-marah. Astagfirullahaladzim, Jali. Dengerin ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Siapa orangnya yang melaksanakan sholat, yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agama. Ya, menghidupkan agama. Dan siapa orangnya yang tidak melaksanakan sholat, ya, meninggalkan sholat berarti ia merubuhkan agama. Orang seperti ini nanti di akhirat itu benar-benar akan merugi. Iya, Pak Ustaz. Iya. Nah, berhubung ini sudah mau maghrib, ya, maka kalian ikut semuanya ke masjid sama Pak Ustaz. Ya? Iya, Pak Ustaz. Saya nyusul aja dah. Mau ganti baju dulu, masa pakai jas ke masjid? Masya Allah, Jali. Itu kagak masalah. Yang penting nutupin aurat, ya. Pakaian dan tempat ini bersih dan suci. Supaya bebas dari najis, ya. Biar sholat lo kagak sia-sia. Cie-cie. Elah, Cang Jali. Keren banget nih, ya. Iya nih. Kayaknya hari ini rapih banget. Iya. Masa ke masjid doang pakai jas? Ya, 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 ya. Yoi, yoi. Yoi. Kita ke masjid ya. Ini bocah-bocah gua ulek campur terasi baru nyahok nih. Stop. Alhamdulillah. Hey, teman-teman. Gimana kalau kita sholat maghrib dulu? Bener tuh. Kebetulan ada masjid di belakang. Yuk. Bener, Din. Soalnya waktu maghrib adalah waktu di mana setan sedang giat-giatnya dan kuat-kuatnya untuk menyesatkan dan mencelakai manusia. Ya, lagian waktunya maghrib hanya sekejap je. Yaudah, yuk. Kita ke masjid. Yuk. Ya elah, Ming. Ngapain pakai jas segala? Biasa aja kali. Hei, lo dengerin ya. Ini kita mau makan malam sama keluarganya si Bunga yang kaya raya. Kali aja ntar emak bapaknya ngeliat lu langsung setuju kalau pakai baju kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Abang kemana aja sih? Sama si Mansur kelayapan. Aduan nih, dandanin si Jack. Gua habis sholat dari masjid. Ngedoain si Jack supaya lancar ketemuan sama calon mertuanya. Alhamdulillah. Sholat apaan? Jangankan bacaannya, gerakannya aja salam mulu. Eh, Mansur. Berarti sholat lu kagak khusyuk karena lu merhatiin gue terus. Gue aja kagak merhatiin lu. Lagian ibadah itu cuma Allah yang tahu, Mansur. Begitu, berarti lu yang kagak bener sholatnya. Udah sih, Bang. Jangan ceramah aja. Eh, Sur. Udah jam 7 nih. Lu sono dandan. Kagak usah dandan lu. Kagak usah ikut. Bagaimana sih, Bang? Kagak usah ikut. Hei, Bang. Biar kata dia begini modelnya. Biar kata dia ngeselin. Dia saudara saya, Bang. Dia kudu ngikut. Ya, saudara lu, bukan keluarga gue. Keluarga dari pihak lu, kagak usah ikut. Apaan sih, Bang? Keluarga saya ya keluarga abang juga. Abang tuh udah kawin sama saya. Ikut, besar kepala, gue dadah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, udah maghrib? Udah, ada di jalan. Di sini. Bentar.
kakak mau nawarin lo makan, GR. Gimana Bunga? Maksudnya? Duduk deh. Pura-pura kagak ngerti lo, Ma. Kan ya udah bilang, si Bunga itu demen banget sama lo. Nya juga setuju banget. Abah, apa lagi? Urusan itu mah nanti aja. Mendingan sekarang itu Nya doain Udin supaya Udin menang dari tim Malaysia, ya. Ya Allah, Din, kalau doa mah selalu Nya doain anak Nya. Alhamdulillah. Makasih, Nya. Tapi Nya juga doain supaya lo bisa dekat sama si Bunga. Anaknya baik. Ya Allah, Din, Din. Kok lo jual mahal begitu sih sama si Bunga? Ih, gue mau jadi gergetan sendiri. Jadi keingetan zaman pacaran sama si Abah. Aduh, Abah, jadi kangen ya sama Abah. Emang enak nih makis coklat. Coklatnya tebal. Bikin kenyang juga nih. Udah ya, yang lainnya pada kemana nih? Tahu, masih cuma kita doang. Iya, berdua lagi. Udah, jangan berisik. Nih, sebelum latihan, makan makmis coklat dulu nih. Enak. Wah, Bang Jaya tahu aja nih. Ini kesukaan saya, Bang Jaya. Cakra. Wih, coklatnya Bang Jaya, peluber ke tangan. Warnanya sama ya, Kera ya? Coklat? Ya, hampir sama. Manis berarti lo. Saya panggil kalian berdua ke sini supaya kalian lebih fokus. Kalau kalian gabung, tahu sendiri kan. Kalian nggak pernah fokus, nggak pernah kompak. Ayo, coba kamu cebus. Klik cebus. Ya, Bang Jaya. Pak. Kalau kali ini satpam bisa suruh. Bagus. Cycle-nya lebih kecil, biar dapat speed-nya. Ajak, Kak. Ayo, Man. Sekarang kamu coba trik backyard. Melek, melek. Udah sambil makan saya, Bang Jaya. Bagus. Gila, bro. Bagus. Gitu dong. Gila, bro, ya. Mantap. Cakra, sekarang spinning bisa nggak? Tempat segini. Spesial trik lo itu, kan? Enggak. Coba tempat segini, coba. Ayo, Kera. Sekarang lo latihan lagi, coba. Kalau makan pemuncak itu ya. Makanya lo jangan banyak gaya. Anak bebek kayak anak panggil, aduh. Coba spinning. Menurut Jaya kamu gimana nih, tempat kayak gini? Gimana Bang Jaya? Lu bagus. Sepintas doang. Ya. Oke. Sekarang Pak Jaya pengen lihat kalian main berdua. Biar lebih kompak. Ayo. Kalau bisa triknya samain. Ya. Ayo, Man. Cakra. Dua kali gak mau malu. Bener-bener. Sini. Nah,
Nah, gitu dong. Man, lo jangan geran ya. Lu, buset. Siapa juga geran main sama lo? Siapa juga geran gua? Kalau Bang Cakra sama Mbak Firma akur banget, kelihatannya ganteng. Ya. Iya, iya. Ya, iya. Ya, iya. Ya, iya. Udah tahu. Eh, Tasen Banting, menurut kalian gua enggak ganteng apa dari dulu? Nah, tuh aja kata jawabannya. Eh, anak kecil tuh jujur. Ah, udah loh. Kamu itu bukan ganteng, Cakra. Cuma imut. Imut. Kita mutlak tak terlihat. Set dah lu. Emang jadi bisa aja. Eh, asal kalian tahu ya, biar hitam gini, kereta api cuy. Apaan kereta api? Hitam-hitam banyak menanti. Oi. Kabur! Iya, iya. Bulan yoga ya? Kumpul ya? Iya lah. Lagi nih. Bunga, sayang kamu udah lama ya? Kayaknya hari itu emang hari yang paling nyebelin banget. Ngapain juga sih si botak ini ikut kesini? Udah. Neng Bunga. Ngapain sih kamu bawa dia ke sini? Nah, Mama ngerti perasaan kamu gimana, tapi Mama udah nyaman sama Om Marjuk. Nah, sayang dengerin Mama dong. Udah deh, Ma. Mama aja nggak pernah dengerin Bunga. Terus ngapain Bunga dengerin Mama? Bunga? Bunga? Marjuk, maaf ya, sikap Bunga barusan kayak gitu. Gak apa-apa. Alah, be. Ke mobil Bunga tuh, be. Hei! Bunga! Ya. Bunga! Eh, jangan kegeroan aja, turun apa, turun! Ya! Bunga! Si Bunga tuh ya! Songong, buat reak-reakin. Sampai tenggorokan gua kering. Dia nyelonong baik. Ya bagaimana lagi? Dia nyuruh pergi. Alhamdulillah. Lu ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Alhamdulillah doang. Bang, udah sih, jangan ribut. Nih urusin dulu nih si Bunga. Udah, sekarang buruan telepon. Saudara lu dong, bikin gua empat nih. Papa saudara-saudara mulu . Isi. Ngomong lagi lu. Enggak. Dah. Lagi handphonenya, hematiin. Mana sih? Kurang ajar tuh calon mantu, bener-bener tuh gak ada sopan-sopannya sama mertue. Gimana cara kita bisa berantakan begini nih? Lagi bang, lagi kali. Dah, tetap mati. Hei, Li, ngapain lo di sini? Kagak usah nanya-nanya lo. Ini urusan orang kaya. Orang kaya, lagu bener cuma makan di sini aja senang lo. Habisnya, lu kagak lihat-lihat, nanya orang lagi senep lu tanya. Mana gua tahu muka lu senep apa enggak? Lu kan dari lahir udah kelihatan. Kalau lu tuh sengak, kagak pernah pakai tudung saji, kagak di bedong. Marju, muka lu dari orok sampai sekarang sama aja kayak orok lu. Bang, udah. Malu berantem di sini diliatin orang. Habis orang nanya bye-bye deh sewot nyolot. Udahlah, kan tahu Bang Gali itu orangnya kayak gimana. Masih diliatin. Jenap, lu ngapain? Mau diajak jalan sama dia. Kan gua udah bilang sama lu, banyak laki-laki yang gondrong. Dia botak. Ngapain jalan sama dia? Lu, kagak malu?
Kalau gue mah malu. Jalan. Mampir dulu ke toko wig. Beli wig ya, Jenap. Bang, bang. Apa sih? Nanya-nanya. Ini urusan kita ketemu sama orang tuanya Bunga, ora jadi ya? Bagaimana ini? Lu tanya toh, sama tembok. Sama tembok? Lah, elah bang, tembok mah ora bisa nyaut, bang. Lu nanya sama spion ke, sama meja ke, sama ban ke. Lah ayo aja bang, tanya sama bulan ke, tanya nih sama rumah ke. Lagian ngapain lu nanya gua? Kan gua gak tau. Lah nyaut dong, makanya gak tau begitu, susah amat menurutnya nyaut gak tau. Udah, pada ribut aja. Cuman kayaknya ada yang lagi dikejar nih. Duh, apa ya? Berapaan? Noh, Bang Munting. Kayaknya lagi ngejar begal. Ayo Jal, kita kejar. Ayo cabut. Kejar begal. Hei, tungguin gua. Tolong sama lu, sama anak-anak Jabrik juga, Cal. Tolong apa nih? Cal. Bang Munting, Rijal sama Firman lagi ngejar begal motor. Tolongin mereka, Cal. Tuh, terus sekarang posisinya di mana? Ke arah Jalan Kartini. Oke deh, gua langsung ke sono. Siap, Cal. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan ya, Cal. Waalaikumsalam. Lah, Din, yang lain pada kemana? Kok kamu ngempel sendirian? Yang lain belum pada datang. Jadi aku pel sendiri aja. Oh yaudah, aku bantuin kamu ngepel ya. Jangan,
Udah aku aja. Udah aku aja. Aku aja enggak apa-apa. Sas. Udin aku. Aku aja. Aku aja. Sas. Udin. Sas. Aku gak sanggup lihat kamu sedekat itu sama Saskia, Din. Tuh kan, belum mau ngepel, udah jatuh. Udah, kamu duduk aja, ya. Sidin, udah duduk aja. Nah, gitu. Ya. Awas kakinya, awas. Sas, jangan injek-injek lagi. Iya, aku lupa. Tapi aku pegel. Saskia. Astaga. Oke, oke, oke. Sedih? Ah, Kak Cati, senyummu gak tulus, iya gak? Iya, iya, iya. Tau nih, kamu kenapa sih? Kayaknya sedih banget. Lah, kayaknya mikirin sesuatu nih. Kak Cati sedih karena cinta ya? Iya gak? Iya, iya, iya. Kamu apa-apain sih? Enggak kok. Yaudah, Kak, kita pergi lagi ya. Eh, tolongin gua dong, woy! Putih aja mukanya terus. Yuk. Makasih ya, Duk. Iya, Kak Cati, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bener, Git. Kakak sedih karena cinta. Ani, beli sabun mandi harum. Hadiah langsung jalan-jalan ke Korea dan Hong Kong. Beneran ini? Ada apa, Po? Ini beneran ini, beli sabun. Bisa dapat hadiah langsung jalan-jalan ke Korea sama Hong Kong. Ya bener, Po. Kalau nggak bener, ngapain dijemreng di sini? Itu juga kalau beruntung. Oh, kalau gitu gue beli 5 dah. Berapa harganya? Murah, Po. Cuma 4.000 satunya. Iya, iya, iya. Ya. Gue beli 5. Ini dulu ya, Nek. Duit tangan. Nih, beli 5. Iya. Gua cari-cari lu di mari. Ngapain lu? Ini, beli sabun, Bang.
Noh, kalau beruntung kita bisa jalan-jalan ke Korea dan Hong Kong hadiahnya, Bang. Saoda. Lu mau aja dikibulin sama iklan beginian. Ini penipuan supaya lu mau beli. Biarin Bang, lagi juga sabun mandi kita udah pada buras, udah pada habis, kali aja kebetulan kita beli. Setujunya, udah beli aja, sampai tahu beruntung, ya enggak? Jangan dengerin omongan si bos, dia mana ngerti sama yang ginian. Orang kagak makan bagus sekolah. Lo kata gue rayap apa makan bagus sekali? Enggak. Lo apa ngerokin saya sih, Bang? Lo pake ngalingin gue, lo. Awas ya, kalau abang macam-macam sama Mansur, urusannya sama saya. Maaf, Pok, jangan ribut di sini kalau enggak mau beli. Loh, kan tadi saya beli. Mana sabunnya? Ui. Mau juga dong beliin. Ya, di sini, tuh beli nih. Asik. Pok, beli 5 ya, nih duitnya. Lu beli aja, gua potong gaji. Gak apa-apa, yang penting mah jalan-jalan ke Korea sama ke Hongkong ya, nyah. Ngigo aja lu ngimpi. Lah, kebetulan ya. Iya, tapi tahu beruntung. Ya. Kasih-kasih aja lo. Makan lo. Lah, ngapa satu? Kan duit saya, bos. Jangan banyak ngomong lo, gua geprek lo. Ya. Iya ya? Iya. Ini mudah-mudahan aja ya, hadiahnya ada di mari dia. Iya. Gue tuker yang ini, pake yang ini. Dituker. Roman-romannya dari baunya, hadiahnya dari mari nih. Makan dus ya? Iya, tukar lagi yang ini bakal lo. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadiahnya ada di mari ya Allah. Yang ini dah. Bang, apa-apaan sih? Kalau mau beli, nah itu punya Mansur. Enggak. Iya bang, sabunnya masih banyak kok. Tuh. Ya ini aja, umum yang ini. Nah, kata masih banyak dong, kata Simpo. Arif. Weh! Nyanyau, sabut saya. Barin, tepin aja. Lu atu, dia banyak. Kali aja lu yang beruntung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sebenarnya sih ayah lebih seneng kalau misalnya si Udin deketin si Bunga. Anaknya baik. Perhatian lagi. Saskia. Bentar, mau ada yang diambil. Ya. Udah, sini, aku ambilin aja. Udah, aku yang ambil. Sini. Udah, kamu duduk di sini, duduk. Ya, nih. Udah ya, gak ada alasan lagi ya. Oke. Ya. Tuh, kan kotor lagi. Ayo sih, kamu rajin banget sih. Jadi bingung. Si Udin sebenarnya suka sama siapa sih? Kayaknya dia bahagia banget kalau lagi berduaan sama Saskia. Jalan sini aja. Kami nak mau latihan di hutan cagar alam. Betul. Oh. Bentar. Waalaikumsalam, Kapten Ado. Waduh. Bang Munting, Firman Andrija sudah menuju dan Kartini. Kebetulan saya lagi sama anak bemek Malaysia nih. Nanti saya nyusul ke sana. Waalaikumsalam. Bang Munting, Firman Andrija lagi ada di Jan Kartini. Lagi ngejar begal motor.
Apa tuh begal motor? Pace, apa tuh begal motor, Pace? Ngerti nggak? Apa itu? Kami tak tahu. Orang yang maksa ambil motor orang lain. Oh, penjahat. Wah, ini danger. Oh, maksudnya kata Bang Jaya tuh curi motorcycle. Iya bener. Kacau lah. Kalau begitu, macam mana kalau kita ini join? Iya, iya, betul, betul. Apa itu join? Kita tuh bergabung, kerja tuh pegang motor. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama kerja. Oh, iya, 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 iya. Kita bantu mereka. Bagus, bagus. Anak BMX harus saling bantu. Ya, bagus. Ya, betul, betul, betul. Terus kompak. Ayo, ayo, kita aja. Pakai punya Babe. Nih, nih. Dia bisa keder kalau ngeliat tampilan nama Babe yang keluar. Nah, telepon. Pasti diangkat sama dia. Sama aja, Be. Kagak diangkat. Bener-bener kurang ajar bos Bunga. Calon mertua nelpon malah dicuekin. Eh, pakai HP saya aja nih. Pasti diangkat sama si Bunga. Ah, kagak, kagak. Handphone lu kagak ada pulsanya. Ngapain? Bos, biarin gaji saya kagak dibayar-bayar ya. Yang namanya beli pulsa, saya masih mampu. Lu telpon nih, pakai handphone dia, ya. Pasti diangkat sebab si Bunga kagak kenal nomornya. Mati HP-nya. Mana, lihat? Ini. Oh, baterainya habis ini mah. Emang dari kemarin kagak dicas. Ini demen banget lo ya. Mainin gue terus lo ya. Siapa yang mainin sih? Ini mah fitnah. Saya kagak pernah mainin muka bengap. Waduh. Awas lo. Masya Allah, Jali, Jali. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu.
lu pade? Berani lu ngedekin gua orang tua? Pakai bergaya kayak ustaz lagi. Lu pikir gua takut apa? Biar kata gua jarang ke masjid. Tapi kalau soal ilmu agama, gua levelnya lebih tinggi dari ustaz. Jadi percuma kalau lu pade ngikutin gayanya ustaz. Lu pikir gua takut ngadu ilmu sama ustaz? Ustaz baru baca abatasa. Gua udah khatam Quran 3 kali. Asal lu tahu, pade. Masya Allah, Jali, Jali. Adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Ya enggak? Ya enggak? Oke. Selama Anda pemenang jalan-jalan Korea dan Hong Kong.